Stenovede, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih menjadi terbanyak dalam melayani pengunjung yang datang setiap harinya ke Mall Pelayanan Publik. Adapun pelayanan yang diberikan selain cetak KTP elektronik yang meningkat dalam beberapa minggu terakhir, juga untuk perubahan data di kartu keluarga. Setelah Dinas Dukcapil, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP, penyusul terbanyak dalam menerbitkan permintaan pengunjung seperti perizinan yang diperlukan sebagai syarat usaha. Tidak hanya untuk usaha, mahasiswa ataupun pihak lainnya yang melakukan penelitian juga harus mengurus perizinan di Mall Pelayanan Publik. Banyak sampai bulan September kemarin sebanyak 15.971 pelanggan yang sudah mengurus di sini, baik yang mengurus perizinan maupun non-perizinan. Non-perizinan kan seperti perizinan. Sejak dibuka pada tahun 2023 lalu, warga Bengkulu Tengah lebih memilih berurusan di Mall Pelayanan Publik dibandingkan harus ke OPD masing-masing. Selain cepat dalam proses pelayanannya, lokasi Mall Pelayanan Publik yang berada di Desa Nakau juga cukup mudah dijangkau kalayak ramai. Hari Sutrian, Sherbet TV melaporkan.